hari ini Bapak Presiden menginap di Kota Ambon dan sudah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan. Kesiapannya itu adalah tentunya kita melihat perjalanan jauh, cukup jauh, 4 jam perjalanan dengan pesawat udara. Dan hari ini kesiapan kami adalah untuk pertama kalinya Bapak Presiden menginap di sebuah hotel. Dan tentunya dalam pandemi ini sudah 2 kali menginap, tetapi di Jogja dan di Istana. Dan kali ini adalah di hotel. Kesiapannya adalah tentunya kami harus lebih ketat lagi. Tentunya di lingkungan SK Presiden kami mengadakan berbagai kesiapan. Hari ini kita sampai di Kota Ambon kurang lebih pukul 16.30. Sebenarnya masih ada waktu sampai pukul 8 malam. Kebiasaan Bapak Presiden biasanya belusukan di malam hari, menyapa warga, baik itu di keramaian, pusat perbelanjaan. Tetapi kali ini tentunya kita menghormati setiap wilayah, bahwa di wilayah masih ada protokol kesehatan, ruang batas gerak warga dibatasi untuk demi kesehatan, maka Bapak Presiden malam ini tidak keluar dari penginapan dan tidak menyapa. Tetapi tadi pagi sampai siang berusaha untuk menyapa dengan masyarakat, dan di titik-titik lokasi di mana Bapak Presiden ada acara, beliau lebih lama lagi. Hari ini begitu dari Jakarta langsung ke Halmahera. Di sana ada peresmian bandara, mengucapkan selamat kepada Bapak Bupati yang telah ada bandaranya dan diresmikan oleh Bapak Presiden, serta tentunya vaksin di kota tersebut. Dan sore harinya menginap di Ambon. Besok kita akan ada beberapa kegiatan di sini, termasuk meresmikan rumah sakit, melihat pelabuhan Yosudarso. Dan pertama kali lagi ke Ambon. Ya, saya rasa perjalanannya cukup jauh ya. Tetapi bagaimana terpenting kan Bapak bisa melihat langsung vaksinasi. Dan tentu yang menarik ya, ini kita bisa tetap membantu ekonomi daerah, di mana Bapak bisa juga mengajak rombongannya nginap di sebuah hotel, tetapi juga protokolnya sangat ketat, di mana kami masuk hotel nggak boleh keluar lagi. Dan ini menjadi bagian tentu menjaga daripada protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak kita. Jadi ya senanglah bisa turun langsung lagi sama Bapak, melihat rakyat secara langsung dan memastikan program-program berjalan baik. Tadi memang ada was-was sedikit ya, ketika misalnya waktu masuk kamar gitu, adalah pikiran-pikiran ini udah dibersihkan belum gitu. Yang kita harapkan juga ketika orang ke daerah ya, dan apalagi kita sekarang sangat tergantung oleh turis lokal loh. 90% sebelum COVID itu turis lokal. Nah, jadi kita harus memastikan turis lokal kita juga kembali ke daerah-daerah yang memang punya keunggulan wisata. Nah, Kota Ambon ini luar biasa. Ini kalau kita lihat bagaimana ada kota di tengah teluk dan ada gunung-gunungnya. Dan udaranya sejuk sekali. Saya rasa hal yang positif. Tapi untuk trip pertama sangat bagus. Saya rasa kita harapkan Presiden bisa terus turun lagi ya, menyapa rakyatnya. Kami-kami juga, menteri juga ya, bisa memastikan program-program di kementerian bisa berjalan dengan baik. Pak Jokowi! Pak Jokowi!